Debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi yang didapat, KPU Provinsi Jambi telah menetapkan Apadi Convention Center atau ACC sebagai lokasi debat perdana Pilgub Jambi pada 27 Oktober 2024. Informasi tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison. Lebih lanjut disampaikan Edison, hingga saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu rumusan dari tim perumus terkait dengan tema yang akan diperbincangkan nantinya, baik dalam debat pertama, kedua, dan ketiga. Namun ia pastikan tema tersebut bakal rampung dalam waktu dekat ini. Ya, saat ini kita masih menunggu rumusan dari tim perumus terkait dengan desain debat, kemudian tema dan subtema yang mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai, dan kemudian kita akan menerima juga rekomendasi tim panelis dan nanti kita akan tetapkan siapa-siapa yang akan menjadi panelis yang akan menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk debat tersebut. Rencana debat kapan? Rencana debat kita akan laksanakan tanggal 27 Oktober ini untuk debat pertama, kemudian debat kedua pada tanggal 9 November, dan debat ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 20 November. Untuk lokasi debat sudah ditentukan? Untuk lokasi yang pertama itu sudah kita tentukan di Abadi Convention Center. Lokasi selanjutnya saat ini belum ditentukan? Kemungkinan sama di sana, cuman masih kita komunikasi. Untuk mengantisipasi para tim pendukung yang diprediksi akan membeludak saat pelaksanaan debat nantinya, KPU Provinsi Jambi rencananya akan membatasi setiap peserta yang datang dalam acara tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu upaya KPU untuk mencegah adanya keributan, mengingat debat ini dilaksanakan masih dalam tahapan kampanye. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.